Untuk menghibur masyarakatnya, Kades Lumbu Lama Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Beni, yang dibantu oleh tim gerakan mengajar desa mengadakan sejumlah lomba, diantaranya lomba bola dangdut, pertandingan sepak takraw bagi orang dewasa, sementara untuk anak panitia memperlombakan lomba membawa kelereng menggunakan sendok makan, lomba memasukkan paku ke dalam botol, dan lomba lari karung. Hal ini dilakukan dalam rangka pencarian bakat yang tersembunyi dalam diri para pemuda di desa tersebut. Sedangkan untuk anak-anak, kegiatan ini bertujuan untuk membina mental tanding agar kedepannya bisa bersaing dengan desa-desa lainnya dalam bidang olahraga. Kades Lumbu Lama Kecamatan Banawa Selatan, Beni, mengatakan pihaknya akan membina para muda-mudi untuk menekuni bidang olahraga. Dikarenakan selama ini desa Lumbu Lama belum pernah mengikuti kejuaraan, untuk itu pihaknya yakni pemerintah desa akan mendukung, baik berbentuk moral maupun material, agar tim olahraga bisa mengikuti kejuaraan yang diadakan nantinya. Jadi kegiatan ini saya laksanakan untuk mempererat tali persaudaraan antara muslim yang lain. Saya selaku kepala desa akan mendorong muda-mudi supaya ke depan itu bisa dipertandingkan keluar desa. Jadi harapan saya selaku pada masyarakat agar rutin berlatih tiap hari. Dan kami dari pemerintah desa akan mendukung model dan otoril. Beni selaku kepala desa menambahkan dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada para muda-mudi desa Lumbu Lama agar terus dan tekun berlatih. Dirinya juga menyadari mulai dari berdirinya desa ini hingga saat ini belum pernah diadakan lomba semacam ini. Untuk itu pihaknya bertekad untuk mengadakan lomba-lomba semacam ini di setiap hari ulang tahun Republik Indonesia agar mental, bakat, dan kekompakan bisa terjalin sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah desa Lumbu Lama bisa terrealisasi dalam hal olahraga. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, tim liputan SWATV News melaporkan. Terima kasih telah menonton SWATV News. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.